Mau try ieng. Jangan bobok. Jangan bobok. Jangan bobok. Hmm? Oh, jauh. Jauh ke. Apa ikut? Oh, tiga ikut. Oh. Dah lah, dah pakai baju lah. Melantung tu cabut. Geng, check out naik geng. Oh. Kau tengok. Tu, rumah dua. Fallen one too many times. Feeling like another ends back again, square one. Try to leave myself behind. Looking for a better place, not to stay alone. Jom. Kita nak loading barang, masuk dalam boot. Lepas tu kita nak ke Kelong, geng. Jom. Aduh. Okay, geng, so boleh tengok. Ni kawasan yang akan kita parking kereta, geng. So kawasan dia besar, geng. So sini boleh masuk dalam 20-30 biji, tak ada masalah lah. Okay, dia berhadapan dengan pantai Beka. So kalau korang boleh tengok. Okay, inilah kawasan yang kami parking hari ni, geng. So hari ni ada juga tim daripada apa, sahabat-sahabat kita yang main mengai. Tapi hari ni tak ramai lah, sebab kalau ikut kat sini memang penuh lah kereta, geng. Okay, jom. Kita nak kat barang. Dah settle parking. Kita nak ke Kelong, geng. Sampai tengok bawa-bawa macam mana. Oh dia bawa penuh. Penuh kita. Harap kami gasak ni, geng. Jom. Geng, jom. Dah sampai. So kita angkat barang, masuk atas Kelong dulu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia. Oi, oi, yang bagi pegang kat mana ni? Okey, pak. Ya. Tak mana? Tak tahu ni habis, Bang Li. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat-sahabatku sekalian. Okey, geng. So hari ni seperti yang hangpa boleh nampak kat belakang aku. Hangpa boleh nampak kat belakang aku. Boleh nampak tak? Ha, so hari ni seperti biasa, geng. Hari ni hari Minggu, hari ni hari Ahad. So aku berada di atas Kelong, geng. Dan hari ini seperti biasa aku tidak kesorangan, geng. Dan hari ini aku dengan sahabat aku. Dia dah 2-3 kali dah ikut aku. So kita ada Bob, geng. Kucing Rabun Fishing Channel. Subscribe sama apa ni, CD Zone. Okay, so sampai jangan lupa subscribe channel dia, like dan komen, geng. So lah ni banyak aku komplot dengan dia lah. So harap apa bantulah untuk naikkan subscriber dia, geng. Ada chance kau noh. Okay, geng. So Kelong ni first time aku turun dengan Bob, dan kami pun tak ada nak target ikan apa pun, geng.
dan kali ini kita just nak menduga lah apa yang ada di spot Kelong ni. Tapi kalau tengok dalam Facebook Kelong ni, kau boleh tengok lah ikan dia gasak kan, ikan sekap, ikan merah, MJ dan sebagainya. Ramai dah orang buat naik di sini. Tapi harap adalah rezeki kami hari ni geng. Tapi geng, sebelum tu, untuk video kali ni, first time aku turun di Kelong yang baru, macam biasa geng, aku akan review dulu kelengkapan dan juga kemudahan yang ada di Kelong ni, untuk kemudahan hampa semua untuk boleh datang di Kelong ni geng. Dan sebelum tu, sebelum aku nak review Kelong ni, jom geng, jangan lupa subscribe, like dan komen channel aku geng. Harap aku gasak ini geng. Okay geng, bye. Stay tune geng, jom kita review Kelong ni. Okay geng, so kalau hampa boleh tengok, Kelong yang aku duduk ni sangat besar geng, sangat besar. So hampa boleh nampak, so dekat sini dia juga bela ikan geng. Tapi sebelum tu ini kita tengok, ini ada satu kawasan yang lapang untuk kita boleh duduk dengan family untuk mancing kat sini geng. Dan aku difahamkan oleh Bang Lee, tempat ni dia baru buat geng, baru siap lah, tak sampai lagi sebulan. Okay, so kelengkapan dia banyak geng, kelengkapan dia banyak ada kat sini. So hampa boleh nampak lah, sini tempat untuk rehat. Sini tempat untuk rehat, nampak macam adik ni orang tengah duduk main game tu. Okay, sini kawasan untuk rehat ada. So ini kawasan ada untuk rehat boleh. Sini aku ingat nak hampa nak kelompok nak tidur pun boleh, tak ada masalah sebab dia ada sedia pangkin ni. So sini juga boleh solat geng, boleh solat. So dia ada juga lampu LED kalau nak mancing malam, tak ada masalah lah. So lampu ni lampu solar geng. Okay, so kiri kanan ni apa boleh nampak. So sebelah kiri aku ni, ni kebanyakannya ada juga kelong-kelong yang kecil geng. Dan juga dekat sana sangkat ikan. Di sini pun sangkat ikan. So tengok, adik ni dah start mancing geng. Adik ni start mancing dah. Tapi dekat sini ada juga ikan cecaru geng. Okay, so ini kelengkapan yang perlu ada di Kelong dan ada di sini. So boleh nampak dia ada ruangan tempat masak. So kalau ramai-ramai nak masak boleh lah, tak ada masalah. Dan kita juga ada tong gas. Okay, kelengkapannya ada lah. So boleh bawa lah peralatan masak yang sikit-sikit kalau hampa nak masak kat sini lah. Okay, aku tahu ramai hampa duduk nak tengok apa yang ada kat sini kan. Ni dia tandas. Tandas yang wajib ada di Kelong. So bagi aku tandas ni okey lah, alhamdulillah. Tandas pun bersih, tak ada masalah. So dia juga ada ayak tu nanti. Okay geng, jom aku bawa lagi jalan di Kelong ni. Boleh tengok. So dia dah tulis di sini geng, sila jaga kebersihan Kelong, terdapat CCTV di sini. Bayaran tambahan dikenakan sekiranya ingkar. So maksud dia dekat Kelong ni ada CCTV. Sebab apa? Dia nak tengok sama ada hampa ni mengikut tak undang-undang yang ada di Kelong ni. Dan salah satu undang-undang yang paling penting geng adalah jangan mancing di dalam sangkar ikan geng. Sebab dekat sini dia ada sangkar ikan geng, sangkar ikan yang memang dia belah. Macam-macam ikan tu ada, ikan sekap ada, ikan merah ada. Jom aku tunjukkan hampa sangkar ikan tu. Ni dia geng, nampak sangkar ikan geng. So dia dah tutup, dia dah tutup. Sebab sebelum ni dia buka, tapi ada juga orang duk mancing dalam sangkar ni. So dia dah tutup lah. So di sini banyak ikan geng yang dia belah. Ikan sekap dah, ikan merah dah dan sebagainya. So dekat sini pun dah. So dalam ni ada tukun geng. Tukun yang paling besar yang aku pernah nampak, iaitu aku difahamkan oleh Bang Lee, di sini ada tekong raita kancil sebiji. So dia ada raita kancil sebiji dekat sini, raita kancil dekat sana pun ada sebiji geng, tukun. So hampa boleh tengok lah, kebanyakan ikan-ikan ni ada di tukun-tukun ni. Hampa boleh main lah koyan ke, hampa nak tak rod pun di sini pun boleh. Tapi make sure kalau hampa tak rod, hampa letak rod tu tambat dia lho. Sebab rekod di sini ikan sangat besar geng, sangat besar. Okay, ni dia geng, kita ada, kita ada, aku baru duk buat intro untuk review geng. Tengok, adik ni dah strike ikan. Ikan apa ni, gerut-gerut. Ikan gerut-gerut. Okay, so geng, ni dia owner Kelong, Bang Lee. So nanti aku akan letak lah link nombor telefon untuk hampa boleh main mancing di sini. Dan kadar berapa Bang Lee ya sini ya? Berapa? 35. Okay, siang 35, malam 35, 24 jam 60 seorang. So kadarnya adalah untuk siang RM35, malam RM35,
Kalau 24 jam? RM60. So, berapa limai lah. Kelong RM35 bangli ni. So, harap-harap apa gasak lah kalau apa main di sini, geng. Okay, jom aku sambung lagi review, geng. Tadi aku tunjuk adalah apa ni, rumah untuk apa mancing yang pertama. So dia ada juga rumah yang kedua, geng. Kalau hangpa boleh nampak dekat situ. So dia ada rumah yang kedua. So kalau kata hangpa ramai-ramai pun tak ada masalah di Kelong ni, sebab apa? Dia ada banyak rumah. So rumah ni hangpa boleh duduk. Rumah sana hangpa boleh duduk, rumah situ hangpa boleh pun boleh duduk, tak ada masalah. So rumah di sini pun hangpa boleh duduk. Ha. Okey. Ha, 300 ni besar orang. So, hangpa boleh tengok. So dia ada juga road holder, geng. Road holder. Sini hangpa boleh nampak, sini pun dia boleh tuas. Banyaklah tuas-tuas yang dia ada kat sini. Ni pun satu lagi, geng. Ruangan bilik yang kedua. So kalau hangpa ramai-ramai tak ada masalah. Kursi, meja semua ada. Toilet pun ada. Jom bawa hangpa jalan. So di rumah yang kedua dia masih lagi ada dapur, geng. So kalau hangpa ramai pun tak ada masalah. So sini pun ada dapur, sini pun ada toilet, ayak pun ada, nampak. So bagi aku komplit, geng. Komplit Kelong ni, sangat komplit. Sebab apa? Dia ada 2-3 bilik ayak. So dia ada 2-3 rumah. So dia ada juga banyak kursi, geng, yang hangpa boleh lepak, hangpa boleh mancing dengan family, geng. Okay, jom aku bawa jalan lagi, geng. So Kelong ni pun sebenarnya dia belah ikan, geng. So jom. So dia ada bilik juga. Ni bilik yang keberapa dah, bilik yang ketiga kot. So dia ada sejadah untuk hangpa solat. So dia adalah ni pangkin untuk hangpa duduk. Tilam pun ada, geng, tilam. Pantai pun ada. Tapi kalau nak bawa ni, bawa kain sikit lah lapik, kan. Sebab tilam ni pun dah lama, geng. Okay, geng, jom. Kita jalan lagi, geng. Besar, geng, Kelong ni. Besar Kelong ni. Jom, kita bawa. Okay, ni adalah tempat yang kedua yang ada tukun, geng. So dekat sini pun ada tukun kereta kancil. Kancil. Kereta kancil. Sini pun ada kereta kancil. Trailer ada orang main. Lepas ni buat tukun trailer pula, geng. So dekat sini pun sini pun ada kereta kancil. So dekat sana pun ada tukun, ada tuah. Banyak, geng, besar. Sana pun ada kancil. Kalau nampak. Ada. Ada lagi. So dekat sana pun Pak Long tu kita. So banyak, geng, banyak ada di sini. Ni tim daripada mana? Penang. Penang kat mana? Belah pulau Jentong. Ni tim daripada Penang, man, geng. Semalam dia main. So semalam dia pada gasak ah. Malam ni pun gasak ah. Malam buat balik kan. Satu banyak buat balik. Tapi ikan ada merahlah. Ikan dah buat balik, geng. Semalam dia pemain ramai, tapi dia pada bawa balik. Tapi tengok semalam dia pemain. Awak tu. Ada ikan merah, geng. Ni ikan yang kecil ni. Semalam tu saya 2 kilo dah bawa balik semalam. Okay, geng. So dia ada sini. Ini lubang-lubang pokok lah. So lubang ni dah buat naik macam-macam ikan, geng. Sekap, merah, papu semua dah buat naik. So apa boleh. Berapa kilo? Berapa kilo? 10 kilo dah kena. 10 kilo tak kena? Sini dari sini cedok. Nampak? Sini dari ikat-ikat lagi sini mesti cedok. Semalam ni pada mengain letak koyan, geng, kat sini. Dia ikat kursi tu. Lepas tu ikan dah tarik dengan kursi-kursi sekali masuk lubang ni. 7 kilo lebih. So macam-macam ah. 9 kilo? Kena dulu ah. Ya. Rekod 9 kilo, geng. 7 kilo. Okey, so rumah ni pun ada juga tempat masak. So dia ada tempat ayak. So tong gas pun ada, tak ada masalah. Nampak sila jaga kebersihan dapur dan peralatan disediakan. Cuci serta bersihkan peralatan digunakan. So hangpa make sure lah bersih. So ini tandas yang ketiga. Seperti biasa. Ini tandas juga, geng, ada. Okey. So kelengkapan di sini sangat lengkap, geng. Sangat lengkap, macam-macam ada. So hangpa boleh tengoklah, hangpa boleh main kat sini, hangpa boleh try. Insya-Allah lah. Ada macam-macam, geng. So tak ada masalah. Okey, dia ada juga emok. Dia ada juga emok kat sini untuk hangpa duduk rehat dengan family ataupun kawan-kawan, tak ada masalah. Apa? Bang. Sini cakap besar sikit mana, Okay, geng. So dekat sini pun dia ada beli ikan. So dia ada beli ikan. Tak ada masalah. So dia ada beli ikan. Saya laku ikan sekat, ikan merah, MJ semua ada. Okay, semua boleh tengok. Tu dia, geng, anak MJ. Anak MJ banyak gila.
dia tu. Anak MJ. So kalau ada anak MJ, mesti ada ibu MJ. Banyak yang MJ. Okay, geng. So Kelong aka Sangkak ni memang banyak ikan, geng. Sebab dia belah ikan pun banyak, dan aku difahamkan rekod dekat sini ikan pun sekap 9 kilo, geng. Harap hari ni kita gasak juga, geng. Okay, so ini view daripada hujung, daripada hujung Kelong ni. Jom aku bawa hangpa pi tengok. Okay, ini view daripada hujung, geng. Daripada hujung sekali tempat yang aku duduk. So, apa boleh tengok lah. Sangat besar, geng. Sangat besar. So, kiri kanan dia ada banyak sangkak ikan. Kalau apa boleh tengok, kat sana ada orang beli ikan. So, dekat situ orang beli ikan. So, dekat sini pun ada kelong-kelong yang lain. So, ada orang mancing tu, geng. So, dekat sana pun ada sangkak ikan. Dekat sana pun ada sangkak ikan, geng. So, banyak orang sangkat ikan kat area sini, geng. Di kiri kanan persekitaran ni semua orang sangkat ikan, geng. So aku rasa dekat sini memang ikan banyak lah. Ikan banyak. So harap adalah rezeki kami hari ni, geng. Okay, jom aku bawa hangpa jalan lagi, geng, keliling Kelong. Okay, geng, jom. Ada satu lagi rumah yang aku nak tunjuk hangpa untuk hangpa lepak mancing. Boleh, tak ada masalah. Dalam 3-4 orang pun bagi aku tak ada masalah lah. 5-6 orang pun. Ni dia, geng. So pondok kecil ni sangat sesuai untuk kita lepak mancing dengan member. So dia ada juga sedia kemudahan ni, pangkin. Pangkin ni ada. So apa boleh letak lah barang-barang apa kau. Kalau apa nak letak perlengkapan, rod, lepas semua boleh, tak ada masalah. Dan nak lepak kat sini boleh. Angin sedap, geng. Angin sedap ni, boleh tidur ni, tak mengai. Okay, so di sini pun ada satu lagi. Abang Lee dah buat bagi elok dah. So boleh tengok lah. Pangkin-pangkin ni ada, geng. Sangat selesa, tak masalah. So kemudahan sangat lengkap, geng, kat sini. So kemudahan asas bagi ku infrastruktur untuk kaki mancing banyaklah kat sini. Tukun ada, tuah ada, orang beli ikan pun ada, sangkat ikan pun ada. Ha, nak apa lagi, kan? So tukun pula, tukun kereta kancil, geng. 2 biji, geng. 2 biji sangat besar, sangat besar. So harap nanti aku nak akan tahan, aku akan letak kukoyan aku kat situlah. Harap ada ikan yang sudi makan hari ni, geng. Okay, geng, so aku ingat cukuplah review ringkas daripada aku untuk kali ni di Kelong Abang Lee, geng. So Kelong ni kalau orang nak tahu, lokasinya adalah di Tanjung Dawai, Sungai Petani, Kedah. So harga pun Abang Lee dah beritahu tadi adalah RM35 untuk mancing siang, RM35 untuk mancing malam. Tapi kalau orang nak main 24 jam RM60 saja, geng. So orang boleh main ramai-ramai, orang boleh ramai-ramai di Kelong ni, geng. Kelong ni kalau hangpa boleh tengok dalam Facebook Bang Lee, gasak, geng. Di sini memang rekod sangat-sangat besar lah ikan. Harap-harap kami pun adalah rezeki hari ni, geng. Sebab kami kalau ikut hari ni kami main ni, ayak nak bergerak ke mati ni. Tapi harap adalah ikan yang sudi makan hari ni, geng. Okey, geng. So aku ingat tamatlah sesi review ringkas aku di Kelong Bang Lee ni. So sebelum tu, hangpa jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen, geng. InsyaAllah apa nak tengok aku mancing next video, geng. Okay, so kita jumpa lagi dalam next video, geng. Bye. Assalamualaikum. But you only fake it. Thought you said what we had before.